Assalamualaikum, selamat kembali dalam channel Knox on Wheel. Aku terfikir untuk buat video mengenai series motosikal. Jadi video kali ni aku nak cerita pasal Africa Twin. So stay tune. Jangan lupa tekan butang subscribe, okay? Sebuah jentera daripada Jepun tapi menggunakan nama Africa untuk motosikal mereka. Jadi apa makna sebenarnya Africa Twin? Sebenarnya Africa itu merujuk kepada perlumbaan rally Paris Dakar yang berlangsung daripada Perancis ke Dakar sendiri di Senegal, dan Twin itu merujuk pada spesifikasi V-Twin engine yang digunakan. Jadi jom kita kembali ke tahun 1983. Kita tengok sikit macam mana rupa first model Africa Twin. '83 sehingga '86, Honda mengeluarkan jentera dual purpose atau dual sport yang dipanggil XLV750R. Merupakan sebuah jentera off-road dan on-road yang menggunakan enjin spesifikasi V-twin. Ini merupakan DNA awal pada kewujudan Africa Twin sehingga hari ini. Tak masuk mana-mana pertandingan. Tapi gila tak gila, motor ni gunakan drive shaft, bukan rantai. Motor off-road guna drive shaft. Dulu BMW je rasa buat. Sampai sekarang kan. '86, ini generasi update XLV600, dipanggil Honda Transalp. Upgrade paling ketara motor ni adalah pakai water cool, bukan lagi air cool macam first edition hari tu. Kenapa nama dia Transalp? Tahun ni motor touring macam ni hot untuk golongan bikers kat Eropah, Perancis khususnya. Motor ni kira weekend bike lah untuk rider-rider menelusuri Banjaran Alps, banjaran tertinggi di Eropah, 4,800 meter dari paras laut, dan puncak tertinggi nama dia Mont Blanc. Selain hangat di Eropah, Transalp pun banyak dekat Australia dan New Zealand. 1988 dan 1989, di sini lahirnya sebuah jentera gila. Honda mengeluarkan sebuah jentera XRV750cc Africa Twin. Nah, inilah sebenarnya original Africa Twin. Akibat kedengkian terhadap Yamaha XT600 yang join Paris Dakar waktu itu, Honda keluarkan sebuah jentera untuk join dan lawan Yamaha. Reka bentuk tangki yang mendatangkan masalah aku cakap tadi. Sebenarnya saddle tank ni dah banyak dah orang pakai sekarang kat model-model enduro yang pakai tangki besar. Design macam ni bagus, dia tak macam Tenere 24 liter ke tepi motosikal, berbanding dengan Tenere yang letakkan minyak tu betul-betul ke atas. Jadi bila letak minyak ni saddle ke tepi, center gravity dapat direndahkan dan lagi senang nak handle motosikal ni. Masalahnya pada zaman tu carburetor bukannya injection. Jadi apa yang berlaku adalah tangki tu berada lebih rendah daripada carburetor. Jadi minyak tak dapat disupply kepada carburetor. Dan inilah Honda overcome masalah ni dengan letakkan fuel pump. 2003, the last model daripada DNA Africa Twin. Kat sini boleh nampak Africa Twin dah pakai chassis baru. Honda sebenarnya bertindak menghentikan production sebab dah tak larat nak bersaing lagi dengan pengeluar-pengeluar lain, especially BMW pada waktu tu.
Okey, kembali ke zaman kini. The all new Honda Africa Twin. Nama Africa Twin, tapi dia bukan betul-betul mewarisi Africa Twin. Sebab apa? Engine dia dah pakai parallel inline 2 dengan 270 degree firing order. Bunyi macam F8 BMW ataupun KTM ADV750. Tak ada sejarah menang race. Code name dia pun dah tukar daripada XR atau XL jadi kepada CRF1000L. Boleh dikatakanlah ini lembu punya susu tapi dapat nama. Alright, terima kasih kerana menonton. Demikian saja video kali ini. Jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe. Tekan sekali butang loceng untuk next video. Bagi komen sikit apa motor yang kita nak sembang pasal next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum.